Kapolda Bengkulu beserta para pejabat utamanya juga para bayangkari dengan bertempat di lapangan apel Mapolda Bengkulu membagikan 50 paket sembako kepada para tukang sapu jalanan yang dalam kesehariannya bertugas membersihkan jalan-jalan di Kota Bengkulu. Untuk petugas tukang sapu yang tidak dapat hadir pada acara tersebut, Kapolda Bengkulu mengirimkan anggotanya untuk terjun langsung ke lapangan guna memberikan 50 paket sembako pada petugas yang sedang bekerja. Saat dikonfirmasi awak media, giat ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi antar Polri, khususnya Polda Bengkulu, kepada para petugas tukang sapu jalanan. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.